Hasil lengkap, babak 32 besar, BWF World Championships. Hari Rabu, 23 Agustus 2023. Di sektor ganda putra, Fajar Rian harus kalah dari wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Xuan, dengan dua game, 18-21 dan 19-21. Ahsan Hendra berhasil mengalahkan wakil Italia, Giovanni Greco, David Salut, dengan skor 21-12 dan 21-14. Fikri Bagas berhasil mengalahkan wakil Jerman, Bejarne Geis, Jan Colin Voelker, dengan skor 21-12 dan 21-16. Leo Daniel berhasil mengalahkan wakil Inggris, Ben Len, Sean Fendi, dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-10. Di sektor tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung berhasil mengalahkan pemain Singapura, Yeo Jianmin, dengan 3 game, 21-10, 22-24, dan 21-14. Di sektor ganda putri, Apri Fadia berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil Belanda, Deborah Gile, Cheryl Seinen, dengan pertarungan 3 game, 19-21, 21-14, dan 21-16. Febriana Amalia berhasil mengalahkan wakil Perancis, Margot Lambert, Annette Rand, dengan skor 23-21, dan 21-11. Dan Lani Ripka harus kalah dari unggulan pertama, Chen Qingchen, Jia Yifan, dengan skor 5-21 dan 8-21. Di sektor ganda campuran, Rehan Lisa berhasil mengalahkan wakil Jerman, Jons Ralfi Jansen, Linda Effler, dengan straight game 21-9 dan 21-12. Dan Rinov Pita berhasil mengalahkan unggulan ke-15 asal Jepang, Kyohei Yamashita, Naru Shinoya, melalui pertarungan 3 game, 21-15, 14-21, dan 21-14. Berikut adalah hasil pertandingan babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2023 selengkapnya.